Pertandingan Liga 1 pekan ke-26 antara Persita Tangerang vs Borneo FC yang digelar di Indomilek Arena Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023, berakhir dengan skor imbang 1-1. Borneo FC unggul lebih dulu melalui Stefano Lillipaly yang berhasil menjebloskan bola ke gawang Persita setelah memanfaatkan assist dari Matias Pato pada menit ke-26. Lillipaly dan rekan-rekannya berulang kali mampu menciptakan ancaman berbahaya ke gawang Persita, tetapi masih berhasil digagalkan oleh kiper Aditya Harlan dengan aksi penyelamatan yang gemilang. Di babak kedua, saat pertandingan memasuki menit ke-54, Persita menyamakan kedudukan. Yohanes Kandaimu dengan cepat berhasil menendang bola liar di depan gawang setelah kiper Borneo FC tidak sempurna menepis bola sepakan dari lawan. Setelah kedudukan kembali imbang, kedua tim sama-sama berupaya mencetak tambahan gol. Tetapi tak ada tambahan gol yang terjadi hingga laga berakhir.